Berikut ini hasil pertandingan Liga 1 Indonesia hari ini, pekan pertama Sabtu 23 Juli 2022. Dilengkapi dengan klasemen, top skor yang pastinya jadwal lanjutannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Berikut ini hasil Liga 1 Indonesia hari ini, pekan pertama Sabtu 23 Juli 2022. PSIS Semarang ditahan imbang oleh tamunya RAN Nusantara dengan skor akhir 1 sama. Berikut ini klasemen lengkap Liga 1 Indonesia hingga hari ini. PSIS Semarang pimpin klasemen dengan torehan 1 poin dari 1 pertandingan. Posisi 2, RAN Nusantara 1 poin dari 1 pertandingan. Untuk top skor Liga 1 Indonesia hingga hari ini, dipimpin oleh Makan Konate dan Teisei Murakawa sama-sama koleksi 1 gol. Jadwal Liga 1 Indonesia hari ini, pekan pertama Sabtu 23 Juli 2022. PSS Sleman versus PSM Makassar yang disiarkan langsung oleh live streaming video pukul 6 sore lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Masih di jam yang sama, Madura United versus Barito Putra disiarkan langsung oleh live streaming video pukul 6 sore lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Disusul Big Match antara Bali United versus Persija Jakarta yang disiarkan langsung oleh Indosiar pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal Liga 1 Indonesia besok, pekan pertama, Minggu 24 Juli 2022. Borneo FC versus Arema FC yang disiarkan langsung oleh Indosiar pukul 3:30 sore waktu Indonesia bagian Barat. Super Big Match antara Bayangkara Solo versus Persib Bandung disiarkan langsung oleh Indosiar pukul 8 malam lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke guys, kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama dalam membahas seputar hasil Liga. Buat kalian para pecinta bola terutama Indonesia, sampai jumpa.